Assalamualaikum, Annyeong, nama saya Amca Zikri. Jangan lupa subscribe dan like channel saya. So, hari ni saya nak unboxing kotak burung hantu ni. Dah lama dah aku kan tersadai dekat atas almari tu. Tak ada masa kan? So, hari ni baru ada masa nak buka benda ni lah ya. So, dekat sini dia kata siapa yang suka essential oil, bla 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 bla. Sahabat berbulu ini siap menemani waktu tidur anak anda. Kalau kat sini pula ada bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu. Kalau aku baca bahasa Inggeris ni, mungkin aku faham sangat pun. So, kita baca bahasa Melayu je lah. 3 mood output yang mampu menyebar essential oil sepanjang malam. Mood high, sekitar 5 hingga 6 jam non-stop. Mood low, sekitar 8 jam non-stop. Kalau mood berselang pula, sekitar 10 jam, 1 minit hidup, 1 minit mati. Kalau fungsi cahaya malam dia pula, 10 pilihan cahaya untuk berbagai suasana. Cahaya dapat dinyalakan terpisah dari mood diffuser. Speaker bawaan dengan 5 watt variasi white noise. Tombol sentuh mudah untuk dioperasikan anak-anak. Geletik kaki si feeder untuk membangunkannya. Oh, kalau isi dia, 1 diffuser ultrasonic feeder the owl. 1 adaptor daya AC, 1 petunjuk pengoperasian. So, kita akan buka lah ni. Sebelum tu, sebelum lepas kita buka ni kan, kita akan cuba bau dia. Kita akan pasang ke extension tu. So, dekat sini ada plug dengan apa ni? Oh, buku panduan. So, kat sini ada benda ni. Boleh. Okay, jom kita buka tu. Oh, ni dia. Kecil je benda ni. So, kalau korang nak letak kat ruang tamu, tak boleh. Sebab, yelah, ruang tamu kan besar kan. Lepas tu, benda ni pun bukan yang bau sangat pun kan. Kalau kita letak kat tempat besar-besar ni, so benda ni rasanya sesuai kot dalam bilik. Ni dekat tu. Oh, macam ni. So, dalam ni rasanya kita isi air. Isi air. Lepas tu dalam ni ada apa pula eh? Oh, dalam ni ada minyak bau dia. So, oh yelah. Dekat sini saya pilih bau lemon. Ni. So, nanti kita akan try. Lepas tu, takkan nak letak benda ni dia dalam ni kan? Mesti kena letak air ke baru letak benda ni. Oh, macam tu. So, kita akan try lah ya. Mula-mula cabut. Macam mana nak cabut ni? Ni bujak ya? Macam mana ni? Oh ni. Ni. Uish, panjang. So, macam ni. Macam ni. So ni, pasang angkat. Oh, ni ada lubang dia dekat belak tepi aku. So, kita try lah. Okay, macam ni. Lepas tu, letak air dalam ni. Letak ni. Letak ni. Suku je lah kot. Lepas tu, kita akan cucuk. Oh, jangan pula korang cucuk macam ni. Dia terbalik. Dia terbalik macam ni tau. Dia jadi macam ni. So, kita try. So, jom kita akan ambil air ke dapur. So, ni dia dalam ni. Dah letak air dah. Sebab kalau korang tak tahu nak letak air dia macam mana, dekat sini ada satu. Dia macam ada kata max tau. So, dekat situ lah kot kita isi benda tu. Semut. Okay, isi sampai max tu lah ya. So, kita akan try letak dia macam mana ni. Oh, ada titik. Satu titik je kot. Sekejap, kita try. Okay. Jom kita try eh. Okay. Oh, wangi lah. Okay. Nampak takut air tumpah.
Mana dia punya ni tadi? Oh ni. Okay, kejap. Okay, ni alamak. Okay, kita dah letak on. Kenapa so, dekat sini kita ni. Oh, dah ada bunyi. Lagu dia kata geletik kaki kan? Oh ni. Nampak tak? Sekejap. Oh, ah, nampak tak? Ha, ah, dasar dia. Ha. Ah. Oh, wangi kurang. So rasanya benda ni pun mesti tak banyak sangat. Kita letak dalam bilik lah kan. Macam bau. Macam bau biskut oren. Oh, sedap bau dia. Ha, jadi macam ni je lah. Dia jadi macam ni. Tak bau. Dia asap tepi. Ha, macam ni. Ha, nampak tak? Nampak tak asap dia? Ha, sekejap. Oh, dia pergi mana? Hmm, macam ni. Mesti benda ni cepat bersemut kan? Sebab dia lah manis kan? Bau dia pun sedap. Oh, okay. So, sampai di situlah video kali ni. Bye. Okay, so kat sini dia ada kata 10 warna je kita tengok. So dekat sini ada asap dia ni. Kita geletik kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh ni lah. So bunyi dia pun sedap. Dekat belakang ni kita boleh tekan. Ada banyak tau. So kalau ni nak kuatkan. Jom kita try. Sekejap. Tak ada. Ha, ni macam bunyi burung kat hutan. Ha. Ha, macam ni. Sekejap. Tak ada bunyi. Ha, ni baru bunyi lagu tadi. Lepas tu, ha, ingat kan nak kuatkan tekan ni. So, kita try. Okay. Oh, okay. Ha, dengar tak? Sedap kan? Ha, macam tu lah. So, kalau nak buat dia berasap, tekan ni. Macam ni. Sekejap. Ada tak? Ha, ni ada. Ha. Sekejap. Ha, ni asap dia macam ni. Ni pula untuk tukar lampu. Warna lampu lah kan. Ha, itu. Cantik lah. Ha, kita pilih warna. Ha, lah cantik sikit. Ha, macam tu.